Tentu yang kami sambut adalah Bapak Idianto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali yang baru, beserta Ibu selamat datang di Bali. Bali ini adalah pulau yang penuh dengan nilai-nilai budaya, sehingga hidupnya di Bali ini 35-40% itu kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia itu sumbernya dari Bali. Oleh karena itu kami dalam pembangunan harus betul-betul menjaga alam, manusia, dan budayanya sesuai visi namun sakit tidak kembali, agar Bali ini betul-betul bisa eksis berkelanjutan di dalam menjalankan pembangunan serta tatanan kehidupannya. Dalam konteks itulah kami dalam menjalankan pembangunan di Bali ini harus betul-betul bisa bekerjasama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan semua lembaga pemerintahan, baik yang horizontal maupun yang vertikal, khususnya yang vertikal yang tergabung dalam grup koordinasi pimpinan daerah. Dan dalam waktu satu tahun satu bulan ini tentu saja banyak ada suka dan duka, tetapi yang paling banyak adalah sukanya. Tentu saja selama melaksanakan tugas banyak sekali dukungan, kerjasama, bimbingan dari Bapak Ibu sekalian, ya anggota Forum Konsep Pimpinan Daerah beserta jajaran, kemudian juga instansi vertikal, para bupati dan wali kota sekali. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama tersebut.